Terima kasih. Kita akan pergi kepada soalan cepu emas. Saya akan minta Datuk Seri Anwar menanyakan satu soalan kepada Datuk Ahmad Shabery dan kemudian Datuk Ahmad Shabery akan menanyakan satu soalan kepada Datuk Seri Anwar. Saya mulakan dengan Datuk Seri Anwar menanyakan soalan kepada Datuk Ahmad Shabery. Saudara Datuk Shabery, siapa yang bandingkan Malaysia dengan Venezuela dan Iran? Harga dia 10 sen, 15 sen, 16 sen. Soalnya, kita bandingkan Malaysia sebagai negara pengeksport minyak. Dan kita dah bagi perkiraan bahawa kenaikan yang mendadak itu membebankan rakyat dan membebankan menyebabkan kemerosotan, kemelesetan ekonomi negara. Jadi kalau ini diketahui, mengapa kerajaan setelah berjanji untuk tidak menaikkan minyak sebelum pilihan raya, dalam tempoh beberapa bulan saja memungkiri janji, mengkhianati amanah dan menaikkan harga minyak yang membebankan rakyat dan mengatakan kita ambil dari Petronas? Siapa yang kata kita ambil dari dana Petronas? Saya kata kita jimatkan belanja, kita betulkan perjanjian kita dengan IPP dan capacity lebihan, dan kita ambil dari dana kerajaan yang bocor begitu banyak, termasuk rasuah yang disebut Morgan Stanley kehilangan 300 bilion. Ini soalan dan 10 bilion, soalan panjang sikit. Okey. 10 bilion. Jadi saudara, saya nak cuma nak sebut begitu. Mengapa gunakan media, termasuk media rasmi yang sebagai amanah, memutarbelitkan kenyataan kita? Kenyataan kita ialah mengapa kenaikan begitu mendadak dan membebankan, dan mengapa tidak boleh diurus sumber khazanah yang kita miliki untuk meringankan beban rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan meyakinkan. Terima kasih. Saya minta Datuk Ahmad Shabery jawab. Saya kira ini sekali lagi ucapan yang populis sifat dia, seolah-olah menafikan bahawa segala-galanya dikaitkan bahawa punca kenaikan harga minyak kita ini ialah kerana ada soal tidak ada penjimatan, soal rasuah dan sebagainya. Ini boleh kita terima sekiranya kenaikan harga minyak negara kita adalah sesuatu yang terpencil daripada negara lain. Seolah-olahnya saudara Anwar menafikan bahawa seluruh dunia berhadapan dengan soal harga minyak yang tinggi sekarang ini. Seolah-olahnya dikatakan bahawa minyak mahal hanya di Malaysia sahaja. Ini sama saya katakan seperti dalam tahun 74 dahulu. Saudara menggerakkan massa, menggerakkan mahasiswa. Menggerakkan mahasiswa mengatakan, ya orang kaya, kaya raya, orang miskin, papa kedana. Sedaplah kita bercakap waktu itu. Bercakap ya, tentang orang baling pada waktu itu. Tetapi pada waktu yang sama kita rasakan bahawa saudara Anwar waktu berada dalam kerajaan tak selesai pun tentang soal orang baling. Bercakap mudah dalam soal ini. Sebab itulah sebahagian daripada masalah yang kita ada. Soal IPP ialah semasa zaman saudara Anwar berada dalam kerajaan. Susah kita nak ubah kontrak-kontrak yang ada sekarang ini kerana antara kontrak itu dipertahankan sewaktu saudara Anwar berada dalam kerajaan. Saudara Anwar kata media suka memutarbelitkan Anwar berada dalam kerajaan diberi peluang yang begini pada seorang pemimpin pembangkang. Saya rasakan bahawa kalau mengikut cara saudara Anwar sewaktu menyelesaikan masalah krisis keuangan dalam tahun 97 memilih cara yang digemari oleh IMF pada waktu itu yang menjerut rakyat dan tidak pernah pun dicakap tentang kita membuat tentang kepentingan rakyat, kadar bunga dinaikkan dengan cara yang cukup tinggi pada waktu itu, NPL dipanggil daripada 6 bulan kepada 3 bulan, ramai peniaga kecil, SME dan sebagainya bankrupt disebabkan oleh saudara Anwar. Kita bercakap mudah bila kita di luar, tetapi hakikat sebenarnya tak semudah yang kita dapat kita hayati dalam keadaan yang sebenarnya dalam negara kita pada hari ini. Tetapi percayalah, bila saya katakan tadi, percayalah sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam kesusahan yang ada sekarang, rakyat cukup makan. Kalau disebutkan tentang soal kebocoran dan sebagainya, kita cubalah lihat. Kita cubalah saudara Anwar pergi lihat
bandingkan statistik yang ada sekarang ini. Semua negara-negara yang dianggap murah minyaknya juga mengalami keadaan inflasi yang tinggi. Kecuali boleh dibuktikan satu negara yang memberikan subsidi yang tinggi, inflasinya tidak berlaku. Tunjuk dan buktikan. Iran, Venezuela, Saudi Arabia, Qatar, semua ini negara-negara yang murah minyaknya tetapi inflasinya adalah jauh lebih tinggi daripada Malaysia ini. Sebab itulah saya katakan bahawa jangan kita sempitkan pemikiran kita dalam mengelirukan rakyat semua. Terima kasih. Baik, sekarang saya persilakan Dato' Mat Shabery untuk menanyakan soalan kepada Tok Sri Anwar. Soalan saya mudah saja. Kalau kita mengajar rakyat kita dengan harga yang murah, walaupun pada hakikatnya harga minyak antarabangsa adalah tinggi, tahun 2015 kita akan menjadi net importer. Mungkin berapa tahun lagi kita tidak ada minyak lagi. Apakah subsidi begini akan diteruskan atau pada waktu itu baru nak naik mendadak serta merta daripada apa yang ada sekarang? Silakan Datuk Syanwar.